Assalamualaikum. Oha, saya Meg Rohayu, seorang penyanyi dan penghibur Malaysia. Hari ini saya ingin berkongsi pengalaman saya kepada anda berkenaan dengan produk Super 9 Blender. Apa itu Super 9 Blender? Ini dia Super 9 Blender yang telah saya gunakan selama 3 bulan untuk saya memasak sambal nasi lemak, laksa Sarawak paste, ice blended, milkshake dan macam-macam lagi. Jadi macam mana kita nak gunakan Super 9 Blender ni? Senang saja. Super 9 Blender ini selain boleh mengisar makanan, ianya juga boleh digunakan untuk memasak. Saya nak tunjukkan bagaimana caranya kita mengisar cili kering menjadi cili flake. Mula-mula, kita masukkan cili kering dan kita tutup rapat-rapat. Pastikan ketat. Dan kita masukkan silinder di dalam jar. Dan letakkan jar di atas control unit. Mula-mula kita tekan butang start dan butang pilihan. Kita cari grinder dan start. Inilah hasilnya chili flakes yang kita kisar menggunakan Super 9 Blender. Saya nak tunjukkan bagaimana caranya untuk kita nak masak cili kering untuk menjadi cili paste pula. Mula-mula kita masukkan cili kering. Kemudian masukkan air. Kita tutup tudung rapat-rapat. Dan letakkan jar pada control unit Super 9 Blender. Sekarang kita tekan butang start. Tekan butang pilihan. Dan kita pilih rice paste dan kita tekan start. Inilah hasilnya chili paste yang telah kita masak gunakan Super 9 Blender. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Meg Rohayu. Untuk memiliki Super 9 Blender, sila hubungi di nombor yang tertera. Terima kasih.